Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan mencoba isi ulang ini ya, korek gas tokai. Kita habis guys. Ini gasnya sudah habis ya. Jadi kita akan mencoba isi ulang. Hanya sisa sedikit, tapi ini masih hidup ya. Tapi nanti kita akan isi penuh sebagaimana kita beli di toko ataupun di warung ya. Jadi kita akan bongkar dulu pengamannya dan kepalanya, dan ini adalah batunya, batu gasnya ya. Ini sudah pendek, nanti akan kita ganti dengan yang baru. Kita cabut dulu firnya dan penekan gasnya. Nah, tinggal kita paut dulu aja. Dan penyeting gas pentil. Ini tuh pentil namanya nih. Ini untuk isi ulangnya dengan Robin Hood ya. Satu tabung kayak gini nih, banyak isinya ya guys, cukup banyak. Bisa ada 20-an gitulah kali. Untuk korek gas ya. Korek gas tokai gitu. Dan ini penyeting pentil gas. Nanti akan saya potong. Nah, ini tangkainya ini akan kita potong nanti biar mudah untuk pemutaran saat kita kendurkan. Tapi ini jangan dipotong, kita cari yang lain aja untuk pemotongannya. Dan setelah nanti kita potong, kita buat seperti ini. Jadi saya di sini membuatnya bekas dengan tutup pulpen ya. Jadi saya berikan lem agar mudah untuk membuka ataupun mengendurkan pentil gas ini. Kalau dia tidak ditendurkan, dia akan susah masuk ya guys, bahkan mungkin nggak bisa masuk ya. Dan sediakan juga ini bekas lidi payung ya, dan kita ambil cabang sedikit dan kita akan congkel seperti ini, dan sebelumnya kita kocok terlebih dahulu. Dan tabung menekan, jadi airnya sudah mulai terisi. Jadi kalau begini, cara begini nggak banyak terbuang gasnya ya. Jadi harus pelan-pelan. Dari jempol menekan dan tabung menekan. Kita akan penuhkan. Nah, mungkin segini cukup ya. Dan kita akan mencoba pasang ulang kembali. Dan ininya jangan lupa diterikan kembali seperti ini. Jangan terlalu terik, nanti gasnya nggak bisa keluar. Kita pasang lagi seperti awal. Oke teman-teman, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya bagi yang belum subscribe ya. Dan ini adalah batunya yang akan kita ganti. Dan cara pemasangannya jangan sampai terbalik ya untuk kepalanya ya. Dan ada runcingannya ini. Jangan putarannya ke kanan dan ke kiri. Ke arah ya. Jadi kita harus cari putarnya ke kanan. Dari ke kanan. Begini cara pasangnya. Batunya kita jepit dengan jari telunjuk. Dan untuk posisi gasnya, koreknya harus di atas ya untuk menekan gasnya. Nah, seperti ini. Agar tidak terbalik. Kalau dia terbalik, hidupnya agak cerewet ya. Nah, ini kan seperti baru sekali aja udah hidup.
mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.